Luluh hati isteri apabila mengetahui penyelut saku yang dikejar dan dibelasah sebelum diikat orang ramai di pasar tamu Putatan Penampang adalah suaminya. Ketika kejadian pada 8.30 pagi itu, suspek dipercayai cuba menyelut beg duit seorang wanita namun ditangkap orang ramai selepas mangsa menjerit meminta tolong. Suspek kemudian diikat sementara menunggu pihak polis sebelum tiba-tiba seorang wanita menghampiri dan memeluk suspek. Wanita itu menangis sambil berulang kali menanyakan kepada lelaki terbabit yang dipercayai suaminya kenapa dia melakukan perbuatan itu. Situasi itu mengundang rasa simpati orang ramai kepada wanita terbabit selain geram kepada suaminya yang menjadi penjenayah dan menyusahkan orang lain. Polis ada di sini.